adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan melecehkan perempuan. Menolak nanti akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya karena ini yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi. CEO ya, langsung di bawahnya ownernya gitu. Jadi tapi yang jelas kita berdua sih tidak tahu ya soal iya, masalah ini karena di rundown pun tidak ada jadwal body checking. Kita jadi juga nggak ada di lokasi gitu. Yang memotret adalah perempuan. Jadi di sini boleh ditekankan perempuan melecehkan perempuan. Iya, dan di situ dilihat oleh 3 laki-laki iya, di ruangan. Dan harusnya dia sebagai perempuan, dia harusnya bisa menyadari bahwa ada laki-laki di sini dan itu tidak pantas. Tapi dia malah menyuruh buka tangannya. Open it gitu loh. Karena you have to proud and embrace yourself. Tunjukin aja. Jadi kalau ini menurut saya ini pelecehan yang parah karena yang melecehkan justru perempuan ya. Iya. Di mana organisasi ini malah harusnya mengangkat derajat wanita, tapi malah perlakuan ini adalah merendahkan dan melecehkan perempuan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.